Apa kamu manusia diciptakan di dunia ini? Apa tujuan? Tujuan utama apa, Pak? Berguna pada orang lain, bermanfaat pada orang lain. Menyenangkan hati orang lain. Ngowai gedaran wong kang lagi nyandang kleson, ngowai ngombe kang wong lagi ngelak, ngowai payu kang wong lagi nyandang kepanasan, ngowai bebunga kang wong lagi nyandang. Iki pengamalan sing apik. Sama ngamal nang masjid, Mas. Tapi nang masjid itu digawe wong NU, wong Muhammadiyah. Wong gak gelem ruku sak kancane. Gak ono gunane. Mosok ro, Pak. Enak gak iki. Wong gak duwe-duwe iki kuwi, Mas. Gak sing mangan. Kleson ngoten lho. Mugo piye iku mung golongan, Mas. Masjid sapi digembur di api. Masane iki kan berlomba-lomba bangun masjid, Pak. Nah, makane sampean diarani tembung titis-titis ati-ati lan sing waspada ya iku mau judule niku nggih terus sampe tekan berdiri iki kudu kena ndase mati pisan mati kene sik iki paling wong dimulai terus karo gunane kuwi mikir eh kalau kaya kuwi logika e mu nggih diarani titis-titis ati-ati lan sing waspada anggih mikro nindakake marak ica tenan iki omong ngene lho nggih lagu terus sakniki niki kan ramai diperbincangkan di publik Pak ya terkait dengan 2023 niki terus kan tahun gelap Pak nggih iya yo nek miturute panjenengan pripun Pak niki Pak tahun niki yo kabeh iku ramalan Mas ngerani gelap iku karena gonjang-ganjing perekonomian dunia ini kacau. Nggih, memang kenyataannya kan kenyataan ini. Nah, awak dhewe aja sampai terarus. Kita harus berlindung kepada Sang Hyang. Sejalu kersane mboten terbawa arus ngoten nggih. Nyuwun pengayoman sang Hyang Pangestu tebih saking sambikala kali saking kahanan gaib. Kamu harus percaya. Nek sampe tidak tahu kebenarannya Tuhan, percayamu kambang. Gak mantep. Wong sampean ra ro aku kok. Apa njaluk aku ora iki. Iki perlu. Nah, iki sing diarani ngaji rasa. Tujuane kanggo golek sangune mati, Mas. Ora geng golek kesaktian lho, Mas. Nggih. Ora geng golek duwit. Iki digawe jarene abid perjalanan abad. Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Gemes kita berusahalah agar dia tersungguh. Jadi Tuhan onjurnya awakmu itu dalam hatimu. Bagaimana Tuhan itu bisa tersungguh? Kan gawe senengnya hati nih wong menolong pada Allah. Tuhan itu senang. Karena sifatmu ini saya ada pamri Mas, berarti lagumu saya rusak. Anak gue sendiri pamri, pengen dipujung ini, misalnya tak? Okay. Dalam hatimu kata, berarti lagumu saya kurang bening. kurang apa Mas? Kurang pas. Ini saya ada pamri, berarti saya ada lagumu kurang. Saya lagumu itu dihingi. Sakjane dosa iku akeh 10 awak dhewe iso nglakoni 4 to 5 wis ngene. Nggih. Iso nglakoni 10 sesampu. Berarti lakune iso kunci to lah. Jero Pak nggih. Labo temen iso ngomong gak iso ngarani tapi sendak-ndakne awak dhewe kudu ero galan ngene to Mas. Panan niku Pak. Tuhan ada di sini, ada di jiwa ini niku pripun Pak niku? Lah, anane sak adanya urip sebab anane kan Gusti Kang Maha Suci Allah. Berarti Tuhan iki mboten tenten tebih nggih. Lho, ora. Wong Tuhan itu satu tapi di mana-mana. Kayak lamu. Lamu itu siji tapi di mana-mana.
mulai lama-lama nakal. Nah, okay. Nyamuk itu kan satu. Tapi gimana? Ya seperti itu. Masa ono ge. Ayo kiramu kira ramu kira. Tuhan itu satu tapi gimana? Ya di kamu, di saya, di pohon, ya di semut. Eh? Itu Mas. Ya gimana Mas? Adanya hidup, adanya Tuhan, tidak ada hidup berarti tidak ada Tuhan. Tentunya barang mati, tidak ada Tuhan. Nyawamu is mati, nah, datang, bukan manusia. Tapi ya, tidak ada Tuhan. Terus kalau nyawa, itu yang diharami, Tuhan tidak jauh dari kita. Okay. Lebih dekat dari urat. Nah, ini uang roda lagi. Ini bisa ngelakoni. Saya tak mau ngomong, Ebit mau kan ngomong. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Ini Tuhan kepengen tersenyum, kamu kan harus berbuat baik pada orang lain. Neneng ke tiang. Nah, ini ngomong. Terus kak gak duwe pamri, muga kewajiban wong iki berbagi. Ora duwe pamri ning dianggep wong apik, muga diajak iki. Nek sampean isih duwe rasa ngono, berarti jerumu iki mau lakumu kurang hening. Terus wonten sing beranggapan bahwa Tuhan itu ada di atas langit. Niku pripun Pak niku? Bener nggih? Yo karek karo Tuhan sing pripun Pak niku? Kancane di atas langit niku. Jadi Gusti kang mau suci ku ora gumantung ora cumentel. Ya iso sak dhuwur lani, iso sak ngisore lani, iso sak ngisore bawah tanah selama itu ada kehidupan. Adanya. Lah ngono Mas. Nggih. Iso sak dhuwur lani, iso sak pas bumi paling iso kalau itu ada kehidupan berarti adanya. Meliputi segala sesuatu. Nah, iya mung dhek wis ngomong. Nggih. Aku iki manggon nang gajah ora gegeden, manggon nang gurum aku ora kesesekan. Lho, dawuh Rama. Ngono lho, Mas. Iki bener. Nah, bagaimana cara orang itu menerapkan Tuhan itu bagaimana? Tergantung Anda cara menerimanya. Jadi ini kan juga Tuhan. Ada Tuhan bentuk api. Aku kira bentuk ini bisa gawe bentuk. Orang warna ini bisa gawe. Coba banyu segoro itu kaya apa bentuknya. Eh Mas, bentuknya banyu segoro kaya apa? Wadai gelas? Bentuknya kaya gelas. Ya kan? Wadai botol aqua? Bentuknya kaya botol aqua. Pake warna abang? Tetap abang. Orang bentuk ini bisa gawe. Maka ada banyu segoro itu suci. Logika gak usah mengatakan logika Pak, masuk suci, orang bentuk nih. Sampai tak arani, tak kongkon apa warna nih Mas? Orang di warna mau kasih batu biru mau parki gak mau warna bening. Nah iya bening lah, berarti bening artinya kan tidak punya warna. Nggih, nggih. Tapi ini bukan anti abang, dia itu telah di abang. Berarti aku itu orang bentuk nih bisa gawe bentuk, orang warna nih bisa gawe warna. Aku manggono gajah rada gedhen manggono gurem ora kesesaken. Aku yo ono-ono dhewe gak ono-ono dhewe. Nek aku kadung delem ngiri tek awakmu ya sampean mati. Ngene lho Mas. Ana wong nek ngerti kebenaran itu gak ono wong elekno Mas. Maka lu ndelok film Sembokong Yusuf Mas. Mencari kitab suci kebenaran. Sipe pripun Pak niku? Wis jeru Pak niku nggih. Jeru. Di sisi Sumboko enggak kecepat ini dia kan mau menolong. Seandainya saya tidak lewat sini orang itu tidak mau mati, tidak mau membunuh saya. Maka dia merasa salah. Ya toh? Kalau Sumboko ini loh Mas. Dipakai. Mencari kitab suci. Nah, jadi kitab suci itu ora kok diwaca bolak-balik. Lakukan suci. Mas nah, sebab apa kawak dewi dengan lagu suci kudu ngerti duduk perkara sebab asal usulmu kita kau suci
makanya kembali ke suci ini darani swarga. Jadi kudu ngerti duduk perkara ini iso ngarani kudu ngerti jrentere ngerti lungguhi sing maksud iku mau. Nggih. Pak, nah Tuhan sing hakiki niku wujude napa, Pak? Ora bentuk. Mboten bentuk yo. Ning bisa gawe bentuk. Mas iki kok mudun, Pak. Nggih. Ora warna ning bisa gawe. Nah, nggih. Heh. Niku Tuhan sing hakiki nggih. Ya memang gitu Tuhan. Manggono sampean ngandang ya guys. Manggono mangatinin. Kenapa yang menjadikan beda itu karena nafsunya. Karena papa tadi kuping irung itu mah yang menjadikan kita berbeda, tapi hatinya tetap sama. Berarti wujud Tuhan sing nyata niku nggih alam semesta niku. Ya, klik. Makanya sampai dari manggungi-nanggungi langit bisa mengisor bumi, pas bumi mengisor pas bumi langit orang aku ikan moho bisa dari ini aku ikan moho bisa ikan moho kuasa. Nah terus ini ke Pak wonten kenapa itu sing manunggaling kawula Gusti niku manunggal niku pripun, Pak? Iku ucapan, Mas. Ucapan ya sadap maneh. Manunggal kawula Gusti ta basa Jawa. Nggih. Darene awakmu sadap iki yo, manunggal kawula Gusti ku maknane sadap. Laku, Mas. Nggih. Ucapane karo perbuatane kudu padha. Dadi ucapannya Tuhan dalam hatimu, seakan-akan ucapanmu ucapan Tuhan lho, Mas. Nggih. Ngono. Kadang-kadang saiki ku digawe ndel-ndelan apa manunggal Gusti lan kawula, tapi pembebarane piye akeh sing ora dunung panjene ngajine lakek tekan ku ora salah makisane mek digawe tekan ku. Berarti lak leres Pak nggih wonten sing ngendikan ingatan Pak, sampai kapanpun manusia itu tidak akan bisa bertemu Tuhan sebab manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti ini lak leres Pak nggih. Kulo nate Pak niku ki asal keterangan ngoten niku, tapi kulo mboten saged nampi. Nah niki jenengan jawab sakniki. Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusaha agar dia tersenyum. Tapi lagunya. Nggih. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Sering ngocok, artinya bercermin. Ya ini loh, aku gini mau itu, mari opo. Aku gini itu, mari opo. Ya ini loh Mas, artinya bercermin. Cara Jawa ini, metani lah. Metani lah.